Sejumlah 6.3 tandang ketum bernilai hampir RM1 juta dirampas sepanjang ops wawasan Kedah Perlis yang bermula pada 27 Ogos hingga 1 Oktober. Rampasan dilakukan hasil penugasan sepasukan anggota PGA di sepanjang 140.8 km sepadan Malaysia Thailand di Kedah dan Perlis. Menurut Timbalan Komander Brigade Utara ACP Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa, sepanjang operasi Batalion 1, pasukan gerakan am PGA Ulu Kinta itu, 7 warga Myanmar berusia antara 2 hingga 45 tahun ditahan. Kesemua mereka diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen Kurungan 1, Kurungan C Akta Immigration 1959, Palang 1963. Sekarang pasal kita telah meningkatkan operasi kita di sepanjang laluan persempadanan ini, attempt dia orang banyak menggunakan pintu masuk yang utama di Bukit Kayu Hitam. So mereka menggunakan modus operandi yang lainlah, melalui lori ke. So di sini kita dapat mengekanglah aktiviti dia orang. Selepas ini, Batalion 18 PJA Pengkalan Hulu Perak akan mengambil alih tugas Batalion 1 di sepanjang 140 km sempadan Malaysia-Thailand sehingga 1 November depan.